Kini apabila saya datang tadi dari Ipoh, ringgit jatuh macam orang Hokkien cakap lausai. Sudah 7 hari berturut-turut lausai. Melayu cakap cirit bilik. Mata wang kita hari-hari cirit bilik. Waktu Pakatan Harapan pegang, mereka melatip kita tiap-tiap hari. Katalah ini tak boleh, itu tak boleh. Tapi waktu Pakatan Harapan pegang, ringgit, mata wang ringgit stabil. Inflasi rendah. Kerajaan committed untuk reformasi. Tol dikurangkan harga. Wah, dia kata tempoh 22 bulan ini tak boleh, itu tak boleh. Tuan-tuan, kita kena adil. Kontrak yang kita dapat waktu 2018 adalah kontrak 5 tahun. Betul? Macam kita pergi beli rumah, kita tunggu 36 bulan untuk hantar kontrak ambil kunci. Tapi developer bina tiba-tiba pauling baru habis, itu bangunan sudah runtuh. Macam kerajaan Pakatan Harapan. Kita dapat kontrak 5 tahun, ada perancangan, ada pelaksanaan. Tetapi akhirnya perancangan sudah siap, pelaksanaan belum mula, rumah masuk pencuri, pengkhianat datang. Akhirnya bukan saja kerajaan kena curi, masa depan Malaysia pun kena curi oleh pengkhianat. Oleh kerana itu adalah tidak. Tapi saya nak tanya, waktu 22 bulan betul ke semua gagal? Tidak. Banyak perkara baik yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Wanita Keluarga seperti YB Hanayo yang baru tiba di sini. Marilah kita mengalu-alukan kedatangan YB Hana. Nanti lagi bos dia Dr. Wan Aziza akan hadir bersama dengan ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara Dr. Hatta Lamli. Saudara-saudari, 22 bulan saya tanya, betul tak waktu itu buat pertama kali Plus Highway turun harga? Betul? Adakah pernah sewaktu UMNO BN pegang 30 tahun sejak tahun 1988 Plus Highway buka, setiap 3 tahun mesti naik harga? Kecuali satu kali, iaitu waktu Pakatan Harapan jadi kerajaan, konsesi tol turun harga 18%. Betul? Yang kedua, internet double the speed, half the price, yang dibuat oleh Gobind Singh. Betul? Banyak lagi, sekurang-kurang 60 perkara yang telah pun dilakukan waktu 22 bulan. Kita tak payah mengimbas kembali kerana kontrak itu telah dibatalkan. Dibatalkan secara undemokratik. Dirampas, kuasa dirampas. Yang penting sekarang, most important is we now have to move forward, soldier on. How to save the future of our children. How to save this country from the undemocratic and clueless government.